Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama ma'afihu nafidah ini amin. Ayyuhal waladu lan takun minal a'mali mubisan wala minal ahwali khaliyan wa tayakkan anal ilman jarrada la yakhudhu bilyadi misaluhu law kana ala rajulin fi bariyatin asyaratu asyaratu asyabin hindiyatan ma'a asmihatil umam wa kana rajulun syuja'an wa ala harbin fahamala alaihi asadun asirun muhibun fama zannuka hal tadabra'ul asrimatu syarahu anhu bilastib mauliha wa darbiha ayyuhal waladu wahai ananda. Kata Imam Ghazali kepada muridnya memberikan nasihat beliau, la takun minal a'mali muflisan, janganlah engkau termasuk di antara orang yang amal-amalnya itu muflisan. Janganlah engkau termasuk orang yang muflis daripada amal. Janganlah engkau termasuk orang yang bangkrut daripada amal. Janganlah engkau termasuk orang yang pailit daripada amal. Janganlah engkau termasuk orang yang banyakkan dosanya, ya, banyakkan dosanya daripada ibadahnya, daripada pahalanya. Jangan engkau jadi orang yang mukhlis. Kalau kita di sini, ya, orang utangnya banyak di dunia, utangnya banyak, hartanya sedikit. Banyakkan utang sama daripada harta, itu muflis. Jangan kayak begitu. Kalau di akhirat, banyakkan dosa daripada amal ibadahnya, muklis. Nanti di akhirat ada orang yang modelnya kayak begitu, muklis. Banyakkan dosanya daripada amal ibadahnya. Jadi ketika dia masuk akhirat, ke alam akhirat, orang ini disoal, dulu dia banyak melakukan dosa-dosa kepada orang-orang. Banyak orang yang dia perbuat dosa, banyak dia berbuat zalim kepada orang. Kemudian amal ibadahnya ditarik-tarikin semuanya, dikasihkan kepada orang yang telah dia berbuat dosa di akhirat. Barangnya diambil, barangnya dimilikin. Orang dicaci, orang dihina, orang dihibahkan. Enggak sempat bertobat kebelum meninggal dunia. Maka nanti di akhirat, dia punya amal ibadah ditarik-tarikin semua. Sehingga sampai habis dia punya ibadah, cadangan untuk menggantikan semua habis, akhirnya dia dimasukin ke dalam neraka.
orang yang dia berbuat zalim, ya, kalau dia ahli surga bertambah kemuliaan, yang ahli neraka dicabut digantikan dengan orang itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makanya kita di sini usahakan jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Takut nanti keburu mati belum sempat tobat. Apalagi kalau utang, utang belum bayar udah keburu meninggal dunia. Jangan sampai. Tapi ada satu amalan, walaupun persisian ada yang berselisih, ada yang enggak sepaham, tapi ada pendapat ulama. Itu terdapat di dalam kitab, ya, Hasya Imam Nasa'i. Dulu pernah ngaji saya menggurau Imam Nasa'i di sampingnya. Ada nanti satu amalan yang enggak bisa ditarik. Ibadah-ibadah yang lain bisa ditarik. Gantiin buat dulu kita pernah berbuat zalim di dunia. Sholat kita, amal ibadah kita ditarik. Sedekah kita ditarik. Semuanya ditarik. Kecuali satu. Apa? Puasa. Puasa. Jadi puasa itu ada ulama berpendapat bahwasanya dia enggak bisa ditahan. Saumuli wa ana atzim. Jadi Allah cinta dengan puasa. Allah senang sama puasa. Makanya orang yang puasa, masya Allah, dia puasa zahir batin, dia mampu menahan semuanya. Zahir batinnya dia mampu. Ini orang hebat. Karena di siang hari dia udah bisa tahan itu. Padahal makanan halal buat dia, dia gak mau. Minuman halal buat dia, dia gak mau. Makanan punya dia, minuman punya dia, bini punya dia. Maksudnya udah menjadi haknya gitu. Bukan hanya itu aja, semuanya dia jaga. Yang batin pun dia jaga. Kenapa dia lakukan itu? Lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala betapa enggak cinta Allah sama orang itu. Kayak kita umpama ada orang berbuat sesuatu karena kita, dia datang ke rumah kita, dia bantuin kita, lagi repot kita apa semuanya dibantuin kita tanpa pamrih, enggak ada, karena cinta kepadanya, kepada beliau. Betapa enggak cinta kita, sebenarnya sayang kita sama dia. Pasti kita cinta sayang sama dia. Puasa. Makanya puasa kita jangan sampai kaget tuh. Paling kaget minimal banget 3 hari dalam sebulan. Yaumul Fitr. Ya. 13, 14, 15. Ya. Atau mau di awal boleh. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Atau di akhir juga boleh. 26. 27, 28, kalau harinya ada 28, 28, 29, ya, 27, 28, 29, kalau harinya ada 29, 28, 29, 30, kalau harinya ada 30. Tanggalan hijri. Jangan sampai kita gak kuat, selagi kita masih kuat. Entar kalau udah gak kuat, emang ada masa gak kuat? Ya ada manusia. Ntar udah tua, Pak, jangan puasa, kagak puasa aja.
batuk dikit, cerut keluar, cerut keluar, udah mau keluar aja. Saya punya majiknya almarhum, masya Allah puasanya rajin banget, sampai dia puasa sampai meninggal dunia dia berhenti puasa. Puasa Senin Kamis dia bertanya kepada saya, "Man, kalau puasa begini ya, ntar dikit-dikit keluar, dikit keluar, mau keluar aja awalnya, gimana ya ini?" Ya berarti Mak Haji udah cukup puasanya, udah sampai. Memang beliau udah tua. Enggak lama dari itu sakit, enggak lama dari itu meninggal dunia. Berarti dia puasa sampai meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia itu mukanya, masya Allah, saya menyaksikan itu, saya melihat itu. Ada saya di situ, mukanya bersih, bersinar, subhanallah, luar biasa. Saya menyaksikan orang yang mukanya bersinar ada dua. Itu Mak Haji saya, ya. Mak Haji yang sama sama saudara saya juga, Mak Haji juga Nyai di Kelapa Dua. Itu mukanya bersinar, subhanallah. Mudah-mudahan min ahlil khair. Namun kalau kita melihat hidupnya, masya Allah, sifatnya, manakibnya, subhanallah, luar biasa sifatnya. Memang bukan ustaz, bukan ustazah, bukan, tapi amaliyahnya luar biasa, masya Allah. Jadi kita itu Pak, pengamalan ilmu Pak, Ibu, kita pengamalan ilmu, bukan semata-mata ilmu punya. Punya ilmu banyak, kalau kagak diamalin nanti Allah juga lebih banyak hujahnya kita. Pengamalan ilmu, kita kebanyakan tertipu dengan ilmu yang lukas dia bicara, hebat dia bicara, tapi pengamalannya enggak. Dan kita pun terkadang meluahkan yang seperti itu. Yang paling pokok adalah pengamalan ilmu. Berapa banyak kita suka cinta sama seseorang, ilmunya enggak ada, tapi sama kita patuh banget. Kita cinta banget sama dia, ada apa-apa kita cari dia. Suka begitu enggak Pak kita? Iya, begitu ya. Allah begitu. Ada senangnya guru cerita, nanti di surga ada seorang ketika pengen masuk ke surga, dia disuruh masuk aja, masuk aja. Nah, bengong dia, kok saya masuk? Ya udah masuk, masuk, suruh masuk aja. Guru saya cerita, wallahu a'lam bishawab, tapi guru yang kiai cerita, masuk aja masuk. Itu amal ibadahnya gimana itu? Gampang. Yang kuasa kan Allah. Kalau Allah udah mau maafin, beres kan semua? Beres. Kayak orang masuk penjara, kata ketua penjara, udah inti keluar aja. Boleh gak keluar? Kata presiden, umpama suruh keluar, keluar gak? Keluar. Yang kuasa Allah. Walaupun kita bodoh, kita amalkan ilmu kita penuh dengan takut kepada Allah, insya Allah Allah cinta, Allah senang. Kayak kita ada orang bodoh, gak pintar, tapi emang kita patuh banget ya. Kita panggil datang, apa semua datang ya, siap, siap. Insya Allah urung-urung apa bahasa Betawi, kita panggil dia. Obyekan ledak, panggil dia, bagi duit. Ada makanan, ingetin dia. Kita manusia yang hina kayak begitu, bagaimana Allah yang maha mulia? Jadi pengamalan ilmu
Nanti kita akan bahas ini, pengamalan ilmu di sini. Wajakan, wala min al hawal kalian, dan janganlah engkau daripada hal sifat-sifat yang ada dalam hati kalian. Dalam kajian tasawuf ada namanya hal, ada namanya makom. Di sini maksudnya, janganlah engkau termasuk orang yang hampa hatinya. Maksudnya, janganlah engkau termasuk orang yang sunyi daripada ilmu batin, ilmu tasawuf. Janganlah engkau termasuk orang yang sunyi daripada ilmu batin. Belajar ilmu tasawuf. Kalau kita kepengen belajar ilmu, belajarlah kepada ahli ilmu. Kalau kita pengen belajar amal, maka belajarlah dengan ahli tasawuf, orang thariqah. Jadi maksud beliau di sini, wala minal ahwali khalian, seakan beliau mengatakan, belajarlah kamu ilmu yang zahir, ilmu yang batin, dua-duanya belajar. Jangan satu doang. Jangan yang dalam doang, batinnya kaget, kalau luarnya enggak. Jangan yang luar doang, batinnya enggak, dua-duanya. Wattayaqqan annal ilma mujarradan la ya'khudhu bil yadi. Wattayaqqan, yakin olehmu, annal ilma mujarradan, bahwasanya ilmu yang telanjang. Jadi ilmu yang telanjang, mujarradan telanjang. Lihat orang kalau telanjang jelek, cakep. Cakep jelek. Yang benar. Perempuan cantik, telanjang, cakep jelek. Oh, atau bibu jelek. Jelek apa benar memang jelek. Lihat kadang ada orang telanjang cantik banget. Nah, ngelain artis telanjang kita bilang apa? Itu orang kapan gilanya ya? Orang gila ya. Secantik apapun tuh orang, kalau telanjang jelek, kenapa? Gila. Nah ini, apa korelasinya dengan ini saya mengatakan itu? Mujarradan, ilmu mujarradan. Ilmu kalau telanjang namanya ilmu yang kagak pakai amal, ilmu yang kagak pakai diamalin. Orang kalau telanjang nggak pakai baju, berarti ilmu yang telanjang, ilmu yang kagak diamalin, berarti ilmu yang telanjang. Orang kalau telanjang cakep jelek, berarti ilmu yang kagak diamalin, berarti ilmunya jelek. Nanti orang gila. Kemarin kan kita udah kaji al-mujarrad itu al-aliyah itu, maknanya itu terang. Yakin olehmu, kata beliau, annal ilmal mujarrad, wa yakin olehmu wahai ananda sayang, wahai anakku, bahwasanya ilmu yang telanjang itu ya'khudhu bil yadi, tidak mengambil ia dengan tangan. Maksudnya dia tidak mendapatkan manfaat, dia tidak mendatangkan manfaat. Kita kalau nggak punya tangan kan umumnya susah berbuat apa-apa, nggak ada manfaatnya. Jadi ilmu yang telanjang, ilmu yang kagak diamalkan, nggak mendatangkan manfaat. Seperti tadi saya ceritain, orang yang enggak, bukan ustazah, bukan kiai, tapi dikasih kemuliaan yang luar biasa. Juga ada pernah pakis, ada orang meninggal dunia. Ini beneran. Di zaman kita, enggak jauh-jauh. Dia emang sakit dari masih kecil. Lalu dia meninggal dunia. Dia kencing. Air kencingnya wangi. Air kencingnya wangi. Harum.
kayak minyak wangi. Orang-orang heran, ini wangi apa? Kencingnya wangi, subhanallah. Di mana mana yang namanya kencing bau bersih. Ini wangi. Padahal bukan ustazah, bukan wangi. Tapi apa? Pengamalan ilmu. Pengamalan ilmu. Hanya kita jangan suka menghina orang. Siapa pun dia. Boleh jadi orang yang kita hina, dia berada di atas kita. Satu derajat di atas kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi yang ketahuan beliau adalah orang hebat, orang mulia. Lantaran kita enggak dapat, dia dapat. Lalu kita katain, astagfirullahaladzim. Walaupun kita mulia, umpama kita pintar, emang benar kita pintar, kita mulia. Tapi kalau kita ngaku paling pintar, paling mulia, sesungguhnya kita paling rendah. Misalnya ilustrasinya bahasa gitu ya, bahasa sekarangnya laukana, ilustrasi jadi pengandaiannya gitu ya. Laukana ala rajulin fi baniyatin asharatu asyafin indiyatin ma aslihatin ukhra. Kalau Imam Ghazali kaya dengan perumpamaannya, tapi kitabnya yang ijin itu banyak banget pengandaian. Kita baca malam Jumat itu banyak sekali pengandaian. Banyak sekali contoh-contoh yang beliau kaya dengan contoh-contoh. Malam Jumat, bagi siapa yang ingin hadir, silakan hadir. Wa kana rajulu suja'an wa ahla harbin. فحمل عليه أسد عظيم مهيب فما صنوك هل تدفع الأسئلة شرّه؟ Ilustrasinya, jadi kalau ilustrasi itu ya pengandaian, ya kalau ada perumpamaan seperti itu. Laukan ala rojulin, jika lo ada atas seorang laki-laki, fi barinya di padang pasir. Asyaratu asyafin indiyat. Jika lo ada di atas laki-laki itu di padang pasir, ada apa? Ada 10 pedang. Ada 10 pedang yang bangsa India. Pedang India berarti. Atau lindiyatin ini rojulin. Jadi orang India, dia itu punya pedang 10. Ma'asrihatin ukhra, serta senjata-senjata yang lainnya. Jadi ini orang, perumpamaan ilustrasi, seorang laki-laki dari negeri India membawa pedang 10 dan dia bawa senjata-senjata yang lainnya. Ada pedangnya 10, kampaknya 1, martil 1, umpama gitu ya. Samurai 1, umpama. Belati 1, apa lagi? Rencong 1. Celurit 1, sama juga ya. Dia bawa banyak senjata. Wa kana rajulun suja'an wa a'la harbin, dan adalah dia itu seorang yang gagah berani dan ahli perang, ahli strategi perang, katakan begitu ya. Orangnya gagah berani, panglima umpama, gagah berani dia. Orang kalau gagah berani berarti dia, kita bisa bayangin badannya sterok ya. Ganteng berani, kencang. Mau ganteng berani kencang. Ganteng, berani, pinter, kaya, semua jadi punya. Fahamala alaihi asadun azimun muhibun. Fahamala, maka membawa, maksudnya tiba-tiba ada datang kepadanya
Asadun azimun, singa yang gede, muhibun yang menakutkan. Ada singa gede besar menakutkan. Famazanuka, apa sangkamu kata dia? Hal tadfa'ul asli'atu syarra, apakah senjata-senjata orang yang tadi dia bawa itu ada 10 pedang, ada senjata-senjata yang lainnya, apakah senjata itu dapat menolak, dapat mengusir syarrahu akan keburukan singa tadi? Anhu, daripada orang itu, bila isti'mali awal darbi'ah, dengan tanpa menggunakan senjata-senjatanya itu dan tanpa memukulkannya, bisa enggak kira-kira begitu? Dia ditongkrong sama singa, wah, itu orang senjatanya juga pakai, jadi dia aja mati gitu orang. Mati. Ini pengandaiannya, ilustrasinya hebat banget Imam Ghazali. Masyaallah. Wa minal ma'lumi, yang sudah diketahui, apa jawaban kita sama semua orang? Anna bahwasanya dia itulah tadfa'u illa min tajriya illa min tahriki wa darbi, bahwasanya dia itu enggak bisa mengusirnya, senjatanya itu enggak bisa. Anna bahwasanya senjata-senjatanya itu pedang yang sepuluh dan yang lain, senjata-senjata yang lain enggak bisa menolak, enggak bisa mengusir singa illa bitahriki wa darbi, kecuali dengan menggerak-gerakannya itu, menggunakan pedang itu wa darbi dan memukulkannya kepada singa, baru itu singa bisa mati. Paham? Sampai di sini paham? Maka seperti ini pula, lau qara'a rujul mi'ata alfi mas'alatina ilmiyatin wa ta'allamaha wa lam yahmal biha la tufiduhu illa bil amali. Masyaallah. Paham? Maka seperti ini pula, kalau ada seseorang membaca 100,000 masalah ilmu dan dia pelajari itu ilmu, namun dia enggak amalkan ilmu itu, maka ilmunya tidak membawakan faedah kepadanya kecuali dengan diamalkan. Jadi ilmu ibaratnya senjata. Ilmu ibaratnya senjata. Kalau senjata enggak dipakai, singa menekan kita, mati. Kalau ilmu kita enggak amalin, kita cuma buat ngomong doang. Lalu tufiduhu, maka enggak berikan faedah. Orang yang mengamalkan ilmu adalah orang yang takut. Kenapa begitu? Orang yang mengamalkan ilmu adalah orang yang takut. Orang kalau ngamalin ilmu, tanda dia takut kan? Takut. Ente kenapa? Ya? Iya. Ente kenapa? Sekolah datangnya pagi-pagi banget, saya takut disetrap. Perintah gurunya dikerjain. Datangnya biar pagi-pagi. Kalau enggak pagi-pagi ntar setrap. Dia datang pagi-pagi. Kenapa? Takut. Jadi diamalkan perintahnya. Nah, orang yang mengamalkan ilmu begitu. Orang yang punya ilmu banyak, tapi dia enggak amalin, dia tufidu, tidak berfaedah kepadanya. Bahkan kemarin kita sudah kaji sampai Nabi
berdoa, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa', dari ilmu yang enggak manfaat. Artinya apa? Betapa buruk ilmu banyak tapi enggak manfaat. Betapa jelek ilmu banyak enggak manfaat. Orangnya keren, ilmunya banyak, ngomongnya lugas, tegas, ajar, cakep, mantap, piawai, hebat, tepat. Apa lagi? Ini pengamalannya. Yang sedikit aja Pak pengamalan kita. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum empat rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Udah belum kira-kira tuh Bapak Ibu? Dari dulu ditanya belum. Kadang-kadang itu aja Pak. Saya itu dulu ya, saya merasakan itu ketika ya dulu masuk thariqah, rasanya berat ibadah. Ketika saya masuk thariqah, alhamdulillah ya, itu ringan. Sholat ya qobliyah ba'di. Kenapa begitu? Itu doa guru dari atas, doa guru. Yakin itu Pak, guru kita doain kita, doain murid-muridnya, didoain murid-muridnya biar dimudahkan ibadah. Makanya penting kita punya guru, apalagi yang guru mengamalkan ilmu. Kita penting punya ilmu yang seperti itu, dia doain kita biar mudah ibadah. Kan yang tahu kita, orang itu ibadah, ada yang senang, ada yang kerja si ibadah, tapi masih berat, dipaksa. Ada yang kagak ibadah, ada tiga tipe. Kira-kira kita ada di mana? Ya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dikasih ilmu dan bisa ngamalin ilmu. Ada lagi misalnya, wa mithluhu aidan law kana li rajulin hararatun wa maradun safarariyun yakunu ilaju bisukan jabini wa kashkabi falayasul barku illa bisti'amaniya. Wa mithluhu aidan, misalnya pula, law kana li rajulin, jikalau ada bagi seseorang itu hararatun panas, wa maradun sakit, safrawiyun sakit kuning, ya kunu ilaju, yang adalah obatnya itu misukan jabin, dengan sukan jabin ini obat, nama obat, dan nama obat di sana dan kaskan. Fala yasulul bur'u illa bistimaliha, maka enggak hasil sembuh kecuali dengan menggunakan dua obat itu. Sama dengan kita ke dokter, kita datang ke dokter dikasih resep sama dokter, kata dokter minum, kita enggak minum, sembuh bagaimana? Sembuh gak kira-kira? Gak. Kan nyembuhin Allah ya, benar memang nyembuhin Allah. Gak sembuh. Kita belajar ilmu. Kalau pengen sampai, amalin ilmunya.
dikasih resep kita ngaji ini sekarang ini kita ngaji. Kita lagi belajar resep ini. Kita udah dapat resepnya. Tinggal diminum ya di rumah. Mana minumnya? Tuh, sebelum zuhur patarkaat. Dari dulu masih belum aja. Apa? Puasa. Orang semakin haus dengan ibadah, semakin haus dengan ibadah. Semakin dia kerjain ibadah, semakin kurang, semakin kurang. Artinya pengen lagi, pengen lagi. Dulu dia puasa Senin Kamis, kayaknya hebat banget puasa Senin Kamis. Dia puasa biasa aja lagi, pengen puasa lagi. Dia, ya, kalau puasa Nabi Daud hebat banget, Masya Allah. Dia puasa Nabi Daud, kayaknya masih kurang aja. Dibayang namanya, kalau puasa tiap hari, Masya Allah hebat banget. Dia puasa tiap hari, kayaknya masih kurang aja ibadahnya. Apalagi kira-kira ibadahnya. Terus gak pernah berhenti. Orang yang udah dikasih halawatul ibadah, manisnya ibadah, terus, pengen terus, pengen terus, pengen. Kalau dunia enggak, udah cukup keluaran, enggak kuat. Makan sepiring, sepiring aja. Jangan sepiring yang udah 50, setengah piring udah ngap-ngapa. Ditambah lagi enggak kuat, ditambah lagi muntah. Tapi kalau akhirat nambah lagi, nambah lagi, nambah. Ada sebuah perkataan, ini bahasanya Persia ya. Saya gak bisa baca Persia, jadi gak usah dibaca. Tapi ada bawahnya tuh ya, terjemahannya. Jadi ini tarjama hadzal baita min al-Farisiyah Syekh Muhammad Amin Al-Qudsi. Ini adalah penjelasan baik daripada bahasa Persia oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qudsi. Beliau punya kitab namanya Tanwirul Qulub. Dulu saya pernah ngaji sama guru. Ini kitab Tanwirul Qulub, tiga ilmu. Ya, pertama ya ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, ketiga ilmu tasawuf. Ya, guru saya dulu ya Kiai Ma'mun, beliau dulu ngajarnya di masjidnya. Ya, kemudian saya juga ngaji kitab ini dengan Kiai Sofyan Ali. Ini kita sudah jarang dibaca namanya. Ini kita lengkap tiga dia. Syekh Muhammad Amin Al-Qudsi, beliau tarekatnya Naqsabandiyah. Jadi orang tasawuf. Beliau mengatakan law kilta al-fayrid li ridli khamrin lam takun lintasira naswanan idhalan tasro. Jadi beliau ini ya, Imam Ghazali ya, ngutip perkataan ini dengan bahasa Persia. Laukilta alfai ridli ridli khamri, jikalau engkau menimbang 2000 liter khamar. Kalau engkau timbang 2000 liter khamar, lam takun litasira naswaran, niscaya engkau enggak menjadi mabuk, iza lam tashrab, apabila engkau enggak minum. Paham? Yang gede minum ya enggak mabuk. Sebanyak apapun kita timbang, kita enggak minum, enggak mampu. Sebanyak apapun ilmu kita, kita enggak amalin, enggak manfaat. Ya ada mungkin manfaatnya agak banyak lah gitu ya. Tapi kalau kita amalkan, Masya Allah.
saya pakai ini Pak Imamah semata-mata ya, ketika saya udah pergi haji, sebelumnya saya enggak pernah pakai imamah kecuali di rumah lagi sembahyang. Di rumah sebelum haji, kalau sembahyang duha di rumah pakai imamah, di luar manggung belum haji, padahal sih enggak masalah ya. Sebelum haji enggak pernah saya pakai imamah, makanya selalu kopiah hitam. Ketika udah pergi haji baru saya pakai imamah. Kenapa? Pengen amalin sunnah. Itu aja. Pengen amalin sunnah, kepengen semua di antara keinginan, pengen semua apa yang dianjurkan kita amalin. Walaupun sekali, begitu dari Imam Nawawi dalam Al-Qasidah. Dan juga guru yang ngajar dapat pahala, yang ngajarin saya dulu, ngomong saya. Enggak ada apa-apa, itu aja, cuma itu aja pengen ngamalin ilmu. Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau kalau ngajar dengan pakaian rapi, bagus, kenapa? Menghormati. Maka imam, gamis, kewarmannya, kenapa menghormat kepada Allah? Ya, paling ngajar saya pengen ngamalin ilmu aja. Sunnah pakai imamah, itu saja. Enggak imamah. Sama juga pakai tongkat. Itu kan pakai tongkat berarti. Pengen amalin ilmu aja, udah dapat ilmunya. Imam Ghazali ketika ditanya, kenapa engkau pakai tongkat wahai imam? Atau beliau, supaya saya ingat kalau saya sedang musafir. Kita di dunia ini lagi musafir, Pak. Artinya kita bakal pergi sebentar pula. Artinya pula kita ingat mati. Itu aja. Berat, berat. Tapi kalau kita lihat Allah, enteng, enteng. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah. Amin.